kasih Pak Rizal. Karena calegnya Gus Dur tidak diterima, yang memperjuangkan pemilihan kemarin yang mana sangat sungguh melelahkan, saya sudah turun tangan, juga kalah 1%, tapi yang pasti kita sudah berusaha, kita bisa sama-sama membangun Kalimantan Selatan. Masih banyak PR-PR pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan. Sekarang ini saya sibuk kampanye mau menjadi ketua HIPMI. Ketua HIPMI ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada Pak Abu Rijal Bakri, ada Pak Cicit, ada Bang Lupi, ada Erwin Aksa, habis itu ada Mas Okto. Semuanya dari 15 mantu-mantu ketua umum HIPMI itu 10 pernah menjadi Menteri Kabinet di Indonesia. Dan baru kemarin diadakan acara Silatnas, pertemuan yang dihadiri oleh Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo mengumumkan salah satu menteri dari beliau diambil nanti dari HIPMI, yaitu Ketua HIPMI Pak Mahlil Hadir. Mudah-mudahan dengan maju sebagai HIPMI, nanti kampanye 34 provinsi selama 2 bulan. Nanti pemilihannya tanggal 31 Juli.